dalam perjalanan balik ni kita nak singgah ke tempat belajar saya dulu di UiTM. UiTM orang panggil Resort Campus. Resort Campus di Dungon. Okey, kita jumpa di Dungon. Akhirnya dapat juga masuk dalam UiTM. Terima kasih abang pengawal keselamatan tadi, abang boleh bantuan tadi. Tak berapa ingat sangat lah jalan tapi boleh lah. Nak round-round sini. Ni tempat baru ni. Anin, mana ada lagi mainan ni? Okay, UiTM. Nama tak berapa ingat sangat lah tapi boleh lah jalan ni. Fakulti. Dulu ni fakulti kat sana tu, bangunan fakulti lama tu. Ada court tenis kalau ikutkan sebelah tu. Sebelah sini asrama, sini asrama kapas. Oh. Ni ada tulis tu, tulis. Asrama. Tu rumah Embra. Embra ni lecturer. Oh. Lecturer duduk. Sini masjid. Intellect. Intelligent. Sembayanglah kamu sebelum kamu disembayangkan. Ini college perempuan. Awak rasa cuti semester kot sekarang? Oh, patutlah dia bagi masuk. Terima kasih abang polis bantuan yang bagi kita masuk. Dulu ni karisma. Main kedai siswa kat dalam, sekarang dekat sini dah. Tapi main sini ada college kapas macam chalet. Tapi dia dah mungkin dia dah buat, dia dah ni dah. Dia dah buat baru dah. Tangan jaga dia. Ini masjid. Kita pergi kolej ya. Dulu asrama bapa masuk sini. Dulu kecil jalan ni. Sekarang dah besar. 20 tahun. Ni melintas ke dalam kolej. Ni belakang ni hutan simpan bukit. Hutan simpan surah hujung pun. Ni. Ni kawasan danau. Danau pula sungai. Sungai macam danau lah. Berjalan kaki dulu papanya. Dulu masa mula-mula papa masuk berjalan kaki jauh. Nak pergi balik kolej tu masa malas betul. Jauh. Malas betul jauh. Lebih jauh daripada Caklam ni. Caklam tu pun sebenarnya pun malas. Ni masih kekal lagi lah. Tapi sebelum ni mana belum ada bumbung lagi. Memang orang balik berbasah lah. Ni dah ada lorong laluan kaki. Kalau mama ni ham ayah yang ham. Ni quarters lecturer. Baik lecturer ayah ada duduk sini. Ada kini rumah ni. Ini ah. Ni rumah dia betul kat sini. Selalu pergi jogging dia selalu petang-petang. Jogging. Ni apa? Ni dine cafe. Ada dulu ni cafe ni masih stay ni dah lama dah cafe ni. Ni jalan nak ke college. Lepas tu college Tenggol. Kolej dulu. Kita pergi ni Tenggol. Okey, ni kolej Tenggol. Tak tahulah kalau nama dah tukar sekarang. Yang ni papa tak pernah duduk. Yang papa pernah duduk sebelah sana. Yang tahulah memori makan ayah orang dekat sini kurang lah. Mungkin sebab aku duduk sini 2 sem aja kan. Sebab pernah pindah Hunun lepas tu pindah Cibaling ke Mia. Ni kolej makan Tenggol, Cafeteria Tenggol. Ni ada berubah ya, sama aja. Tu Tenggol B. Tenggol. Ni Tenggol B bapa dulu sini lah ya. Asrama, tapi sekarang tingkap dia dah macam tu. Dulu tingkap dia macam buka-buka gitu. Ni bapa dulu sini lah dulu. Memang teruk lah juga sini. Daif juga. Tempat dia teruk juga. College Tenggol B. Okay. College Tenggol.
Belah depan ni adalah padang, eh. Padang masih lagi, masih lagi ada padang ni. Tak berubah lah. Tak berubah. Ini padang rugby, belah sana padang hoki. Tapi kebanyakan kita main main bola lah. Ni padang bola keranjang. Pernah juga dulu. Memang aktif juga sukan. Rajin lah. Ni itu College Tenggolbi. Belakang ni memang bukit. Belah sana nanti kita pergi College Gemia. Alright. Saya rasa sekarang ni musim cuti semester lah. Sebab tak ramai yang apa ni, tak ada pelajar. Maknanya cuti semester lah. So tak ada pelajar. So terima kasih lah kepada abang polis tadi. Oh, berapa kali dah nak cakap. Yang bagi kita pusing-pusing. Sebab kita beritahu dia tadi, kita ni alumni. So apa yang berubah? Kalau nak dibandingkan, tak ada sangat yang berubah. Yang berubah, yang ada ni lah, ni laluan. Ni laluan penjalan kaki ni memang rasanya baru lagi lah. Sebelum ni memang tak ada laluan penjalan kaki ni. So kalau aku nak ke apa, kelas, memang jauh lah. Perjalanan nak ke kelas tu memang jauh. Mas, memang aku rasa dalam 3 km kot. Ada 2 km lebih, 3 km berjalan kaki. Memang jauh. So ni kira beruntunglah yang generasi baru UiTM ni, UiTM Dungun ni, sebab ada apa ni? Ada ni. Laluan penjalan kaki. Maai, ada lotong rupanya. Patutlah lutung. Okey. Ini College Tenggolbi. Alright. College Tenggolbi. Ini dia. College Tenggolbi. Ni nak pergi ke College Gemia. Ni nak air dia. Air dia jeram tu bawah tu. Markas Palapis ni tempat memang orang itu apa, Palapis buat latihan. Pagi-pagi berkawat tu masuk dalam. Ni College Gemia. Pernah dulu juga College ni Gemia. College Gemia hanya berubah pun sama aja. Papa dulu pernah duduk sana, papa pernah duduk sini. Means dalam 20 tahun tu perubahannya bukan mungkin 30-20% je kot. Kedai runcit. Oh, ada kedai runcit situ. Ni dining dia ni lah. Dining hall dia ni. Dining hall dia. Lagu Olan, Bandar Tasik Selatan. Hai-hai lagu tu aja makan. Oh, kena letak lah latar belakang ni lagu tu nanti. Dapat dia pejabat untuk pelajar tu memang kat situ. College Gemia. Dulu-dulu mula-mula beli basikal lah ya. Beli basikal macam ni. Ini budak-budak sem baru aja ada basikal ni ya. Lepas tu masuk sem kedua, ketiga, basikal terus kena karat. Dulu papa pernah duduk kat sana, college, bilik papa. Bilik papa tingkat 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, bilik nombor 2. Nombor ingat. Mana? Tu. Okey. Mana? Okey ya. Zoom. Tu nombor 2. Nombor 2. 1, 2, 3. Nombor 2 tu. Dua duduk dekat Tenggol. Ketiga Tenggol. Semester keempat pindah sini balik Gemia 3 ni. Gemia 3 ni pula. Dulu tengah-tengah ni tak ada padang ni ya. Oh ya. Dia macam rumput je. Sekarang ni dah ada ni dah. Dulu banyak sangat macam gazebo-gazebo tu. Pondok-pondok wakaf. Ni Gemia. Ni College Gemia 3. Duduk belah sana. Papa duduk sana. Nanti papa tunjuk lah. Ni memang rumah lecturer ataupun macam warden ni lah. Ini Rotu punya tempat. Ni Gemia 3. Gemia 3 ni ha. Dulu papa pun ada kawan belah sini pun. Yang kawan tu siapa nama kawan tu lupa dah. Orang Sarawak tu. Yang badan masa besar tu. Culinary art tu. Oh tengok bot, dobi dia buka bawah tu ha. Main dobi dia dekat dalam. Macam bawah tu ada macam tempat bangunan. Tengok. Motor-motor bodek tinggal pun ada. Lawat. Cilanggang Serbaguna Kompleks Sukan Gemia. Gemia ni pulau ya. Gemia ni nama pulau. Ni
college. Ni last lah. Semester sampai semester 6 habis. Papa habis kat sini. College Gemia 3. Eh, Gemia 3 ke? Gemia 2 ke? Last lah. Ya, ini dia. College makan. Eh, college makan lagi. Dewan makan. Apa ni orang panggil? Dining hall. Lagu Olan. Cinta Bandar Tasik Selatan. Memori-memori. Okay, bye-bye Gemia. Jumpa lagi tahun 2023. Baru datang datang balik kat sini selepas beberapa tahun. 2023, 2004, 2003. 20 tahun. 20 tahun datang sini balik. Tak ada banyak sangat perubahan lah. Cuma yang nampak perubahan kat sini lah, ada laluan lorong penjalan kaki lah, ya. Okay, ini pusat latihan untuk rotu. Memang selalu nampak pagi-pagi tu, budak rotu. Pagi-pagi memang budak rotu berkawat lah. Pukul 6 tu dah berkawat lah pergi ke sini. Dia orang training. Macam mana dia orang boleh training dengan belajar sekaligus, tak tahulah. Ni dia orang tolak tak tahu buat apa ni. Laluan sini. Dulu ada kisah seram kat sini. Kawan lah, kisah seram kawan. Kisah seram kawan kat sini. Usahawan. Oh, nama sama juga. Oh ya. Yeah. Ha, dataran usahawan. Ada Starbucks. Sardin Cyber Cafe. Oh. Dia buat alas tabak lah makan ni. Ni time ada duit aja, jarang makan sini ya. Ayam minum aja. Itu pun kawan ayam selalu belanja. Ini laluan balik. Okey, ini laluan. Ah, ha, dulu aku pergi ke kelas ikut laluan ni lah. Ha, ni lah selalu kat sini memang pemandangan cantik lah. Ha, memang selalu kita orang akan pergi sini. Masa balik college, masa balik daripada kelas, ha, berhenti sekejap kat sini, ambil pemandangan, ambil angin kat sini. Ini memang sungai. Sungai Surah Ujung kalau tersilap. Lepas tu dah laut dah. Ha,
sana menuju ke college lah. Okay. Depan ni masjid. Biasa nak pergi kelas, laluan dia ke kiri ni yang kaki pagi-pagi. Lepas tu motor penuh. Dengan motornya, basikalnya dulu masa first sem, second sem adalah bawa basikal. Lepas tu dah basikal dah barai dah. Dulu kat sini tak ada bangunan ni, sekarang dah ada dah. Dia panggil sarjana. Apa nama bangunan entah? Sarjana. Dia tulis sarjana. Dulu saya punya fakulti ni sarjana lah. Fakulti, nama kita punya fakulti bisnes kat sini sarjana. Hotel punya pun ada juga lecturer. Ni intellect ni tak tahu. Dulu sebenarnya dekat tapak asal bangunan intellect ni adalah apa ni? Bukan. Yang ni tenis, gelanggang tenis ni. Betul-betul kat sebelah ni bangunan intellect ni, gelanggang tenis. Ni baru yang lama. Bahagian lama unit peperiksaan. Ni memang bangunan lama ni. Sarjana ni. Bangunan intellect tu tak ada lagi. Ni pejabat am akademik. Ambil slip ah. Ni banyak kelas lah ni, kelas. Dulu ni parking, tapi parking tak ada bumbung macam ni. Sekarang ada bumbung. Depan tu stadium. Stadium. Oh, banyak berubah lah kat sini. Parkingnya lebih banyak daripada dulu. Dulu ni memang parking ni. Ni smart classroom. Memang kelas ni banyak kelas. Dewan kuliah belah belakang. Dewan kuliah tu belakang, belakang-belakang. Library belah sudut. Kalau boleh jalan senang juga ni. Nanti pusing dulu lah. Pusing dulu. Ni bangunan sarjana ni dulu memang ada dah lama. Bangunan intellect tu bangunan baru. Yang sana tu bangunan baru intellect. Dulu tapak asal dia ialah gelanggang tenis. Depan ni stadium. Stadium UiTM Dungun. Macam stadium lah, padang bola. Dulu Koko ambil bola sepak masa sem 2 dulu. Buat event bola kat sini. Ada gym dekat sini ya. Gym ada kat sini. Ini bangunan gym. Bukan gym ya, gym. Kat sinilah tercetusnya bila aku nak datang ke UiTM Terengganu, bila terlihat satu video awet student UiTM Dungun jamming di stadium ni di YouTube satu masa dulu. Dalam 14-15 tahun dulu memang aku ada pergi juga apa ni, Battle of the Band ni. Tu yang menyebabkan aku terpanggil untuk datang ke sini alang-alang bercuti. So singgah di UiTM Dungun dan inilah stadiumnya. Itulah video yang aku lihat di YouTube. Nanti aku share link di bawah. Jamming zombie di UiTM satu masa dulu lah.
ingat lah dia orang convo, convocation dia orang dah buat kat sini dah sekarang. Cuma aku dulu convocation dekat UiTM Shah Alam. Ni mercu tanda baru ni, I love UiTM Kampus Dungon. Dulu tak ada. Ni bangunan HCP kalau tak silap ni. Ini mercu tanda baru UiTM Kampus Dungon. Yes, I love UiTM. Wah, menarik. Cantik. Ini zaman aku tak ada lagi. 2002-2004 tak ada lagi. Yang ni yang baru lah ni. Dia punya apa? Mercu tanda baru. Yes. Ada, untuk orang Shah Alam adalah, ni bas daripada itu. Bas ni daripada Sawangan tu. Okey, ni dia wajib. Ni wajib ambil gambar bas UiTM ni. Ini baru dah. Color dia kan kuning. Bas Inggeris dekat. Kalau bangun lambat, kuliah tempat kuliah tu jauh-jauh nak om. Terlepas lah pelajaran. Okey. Sebelum kita keluar, ini dia bangunan yang terakhir sebelum kita keluar daripada bendera. Apa ni? UiTM Kampus Dungon. Pustakaan Cendekiawan. Yes. Ada orang cucu duit. Ada. Terima kasih. Saya alumni tadi dapatlah lepas nak pusing-pusing tengok dalam. Terima kasih sebab dah lama tak kemari. Banyak perubahan. Saya 2002 sini. 2002. Tak tahulah akak sini memang masa 2000 tak masuk 2000. Oh, ada lah. Maknanya saya ada lah. Akak ada lah. Cuma tak kenal dah. Tak kenal. Saya duduk tengok dengan Gemia dulu. Tengok dengan Gemia. Lama kak saya tak mari sini. Oh ya ke? Betul. Rindulah kak, rindu. Sebab saya duduk Selangor, dia datang sini kita cutilah dekat 3-4 hari kat sini. Memang nak mari sini lah. Okey kak, jumpa lagi. Okey kak. Aku macam kenal kak tu, tapi aku nak ingatlah nama dia. Okey, beginilah keluar daripada UiTM, depan ni memang laut. Yes. Situ Taman Awam Teluk Gadung, tak tahulah macam mana dia signboard dekat situ. Mungkin depan sanalah Teluk Gadung. Okey, kita berhenti kejap kat sini. Kat pondok tu kah? Kat sini kah? Boleh. Situ ada uang. Sini. Kita berhenti sini. Bus stop. Okay, terubah rindu untuk datang ke tempat belajar. Syukur dah dapat masuk dalam di UiTM Cawangan Dungon. Okay, ini dia UiTM Dungon ya. Dah lama dah tak ke apa ni? UiTM Dungon ni. Ni adalah pintu masuknya. Depan ni memang pantai. Ini dia Taman Awam Teluk Gadung. Huruf pun dah tunggalanggang lah. Dulu selalu kita orang lepak sini. Lepak kat sini. Bukan lepak lah. Kalau nak ke Dungon, kita orang memang ada bas tambang kat sini. Bas sekolah. Van sekolah. Kita orang bayar pakai shilling. Tapi zaman dah berubah sekarang. Mungkin dia orang dah guna Grab lah. So boleh order Grab. Grab akan masuk ke dalam kawasan kampus. So zaman dah berubah tak macam dulu. Dulu kalau kita nak keluar ke Dungon, kita orang kena jalan kaki daripada college. Macam saya tadi daripada Kolej Gemia, Kolej Tenggol, jalan kaki. Kalau dekat-dekat nak habis tu, zaman ujung-ujung SEM dah ada lah, kawan dah ada kereta, motor. Boleh lah pinjam sekejap motor, parking kat depan tu. So kat sini kita orang naik bas ataupun nak bawa motor terus ke Pekan Dungon. Dulu memang ada apa ni, dekat sini memang banyak lah bas sekolah, bas tambang, taksi. Inilah. So sekarang musim cuti SEM memang ramai sebenarnya alumni yang datang ke sini, alumni UiTM Dungon. Bukan saya seorang je lah, yang lain-lain yang datang juga.
So best lah dapat ke UiTM Dungun, dapat masuk dalam. Terima kasih abang polis bantuan bagi ruang untuk kita jalan-jalan masuk dalam, sebab mungkin cuti semester dia orang bagilah. Kalau masa student ramai mungkin tak bagi. So tak banyak berubah. Masih lagi sama di UiTM Dungun Terengganu. Terbaik. Okey, ini pantai Surau ya, Surau Ujung. Dulu depan ni ada kafe ya, ada kafe kecil-kecil. Ada kafe depan ni tapi dah dibuka kafenya tadi. Di belakang ni ada kafe dah ni. Apa ni? Macam malalah Starbucks. He and she. Oh. Tapi macam dia ambil